banyak mobil-mobilan polisi yang keren banget. Lalu yang ini anjing pelacaknya, teman-teman. Ayo kita rubah mobil ini menjadi Tobot Galaxy Detective Sergeant Justice. Sergeant Justice, go! Toys review. Teman-teman, mobil polisi tadi adalah Tobot ini, teman-teman. Namanya Tobot Sergeant Justice. Tobot ini bisa berubah menjadi mobil polisi, persis sama seperti filmnya. Dan bisa berubah menjadi Tobot yang keren banget. Teman-teman, ayo kita buka. Ini dia teman-teman, kita dapat senjata, terus bagian depan mobil dan Tobot Sergeant Justice-nya yang keren banget. Bagian depan mobil ini kita pasang sebelah sini teman-teman. Lalu senjatanya kita pasang di sebelah sini teman-teman. Bisa membeli mainan ini hanya di Toys Kingdom. Yuk kita rubah menjadi mobil polisi, teman-teman. Yang pertama kita lepas bagian kepala anjing pelacaknya, teman-teman. Lalu kita lipat tangan dan pencet bagian kepalanya. Dan kita jadikan satu. Lalu kita luruskan bagian kaki dan kita masukkan. Kita tarik bagian belakang dan sudah membentuk mobil. Dan jadilah mobil polisi yang keren. Lalu senjatanya kita taruh sebelah sini. Kan nggak jatuh kan? Yeay. Ini mobil polisinya. Dan yang ini anjing pelacaknya. Teman-teman, ayo kita mainkan. Saatnya berubah menjadi Tobot. Sergeant Justice. Ini senjatanya teman-teman, kita taruh sini dulu ya. Senjatanya. Ini dia teman-teman, sudah jadi.
Autobotnya. Di sini ada lampu sirena, ada warna merah dan warna biru. Dan ada kacamata warna biru dan topi warna biru. Keren banget ya teman-teman. Terus di sini ada kepala anjing pelacak dan tembak yang keren banget. Terus tobotnya bisa hormat teman-teman. Seperti Sergeant Justice. Kalau kalian kalau udah besar pengen jadi apa? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk beli mainan ini hanya di Toys Kingdom. Dadah teman-teman. Jangan lupa belajar bermain.